Ini saya mau masak ikan sarden di sambal ya bun. Ini ada ikan sarden dan ini ada bahannya, ada cabai keriting dan ada bawang merah 3 siung, tomat 1 yang kecil bun ya. Tidak pakai bawang putih ya bun, karena bawang putih terlalu baunya sengak. Dan ini ada garam dan asam jawa, mau kita taruh di sini karena kita tidak ada jeruk, jadi kita pakai asam jawa aja. Ini diaduk sampai rata ini bun, dan terus kita panasi minyak ya bun. Ini ya bun ya, diaduk ke atas seperti ini, asam jawa dan garam. Oke ya bun, ikannya kita masukin. Kita digoreng tadi ya bun ya. Ini bumbunya ya bun ya. Kita garam seujung sendok ulek, ini bahannya ya. Kita pakai bawang putih ya bun. Kita kasih tomat kecil ya bun ya, satu. Nah, seperti ini bun, kita tinggal akan menyambal bumbu ini ya bun ya. Campur. Nah, satu sendok kecil ya. Tadi ya bun ya. Ikannya kita goreng tadi ya. Sambalnya udah jadi, tadi udah kita